Oke guys, kembali lagi bersama gue di channel Arizal. Yo, dan pada kesempatan kali ini gue akan bermain Survival and Craft. Nah, maksudnya Survival on Raft ya. Dan ya, akhir-akhir ini gue ingin bermain game survival ya, survival. Dan ya, saya menemukan game ini. Menurut gue gamenya lumayan seru karena gue udah main. Oke, mari kita buat new game aja. Ya, Survival Friendly Fire off. Iya, karena gue main solo guys. Gak harus friendly fire juga ya. Percuma juga kalau on. Gue main sendirian ini. Mungkin gue akan skip aja biar gak kelamaan. Mungkin kalian juga ada yang tahu, juga pernah lihat story-nya ya. Jadi gue skip aja lah. Bagi yang belum tahu ya, singkatnya story-nya itu kita sedang naik pesawat, lalu pesawatnya jatuh di laut guys. Jadi ya mulailah survival kita guys, yang berada di tengah laut dengan satu alat hook, dan kita berada di atas papan guys. Ya, dan anehnya lagi, lihat banyak sekali box dan kayu-kayu di tengah laut guys. Siapa yang meletakkannya di sini ya? Waduh. Oke, kita ambil, mantap. Kita ambil hook. Kita hook. Gue disuruh buat hammer. Gue naik level 2. Dan ya itu. Gue membutuhkan ini untuk membuat tali, maksud gue gitu guys. Dan ya, mari kita hook semua semua apa, barang lootan. Gue disuruh ngapain ini? Enggak ngapa-ngapain kan? Oh iya, cuman disuruh lihat-lihat aja. Dan waduh, gak nyampe guys, kurang panjang ini talinya, tali hooknya guys. Wow, mereka semua jauh guys, lootannya jauh ya. Waduh, barang lootnya gimana ya cara ngambil ini? Rasa ini masih bisa lah. Oke, 1 2 dan ya. Oke, mantap, bisa guys. Kita ambil. Oke guys, dan gue sekarang udah mencapai level 3 dan gue ingin membangun rumah guys. Waduh, gue butuh tali dong guys. Lantai terlebih dahulu. Oke, dan gue disuruh buat ini watermaker guys. Aduh. Ya, arahnya ya kesini aja. Oke, waduh, gue naik level lagi guys. Sekarang level gue mencapai level 5. Oke, mantap. Dan mungkin gue bisa buat bucket sama ini. Tap. Oh, ada tali guys, ada tali. Bukan tali sih, bahan tali guys. Oke, kita ambil dan tuangkan ke sini. Gue punya 26 kayu guys, tapi dalam inventory gue, waduh, gue nggak tahu dong. Waduh, kurang teliti gua mungkin ya. Kita ambil. Nge-lag, aduh. Frame maksud gua. Aduh, kenapa ini? Oh iya. Jadi kita ambil. Mungkin kita bisa minum nanti lah ya. Karena gue masih belum haus ini. Jadi kita hemat sumber aja lah. Kok sumber sih apa? Hemat persediaan ya, kok hemat sumber sih. Nah, ini ada lumayan. Mungkin gue akan crafting lantai lagi ya. Lantai. Waduh. 1 2. Waduh, nggak cukup dong. Tunggu. Berapa? Oh, masih bisa. Oke, mantap. Dan sekarang wilayah kita makin meluas guys, makin luas, mantap. Ayo kena please. Oke, mantap, kena. Oke, yes. Dan oh ya, mungkin gue bisa buat ini ya, fishing rod, buat mancing ikan guys. Waduh, nggak apa-apa lah ya, mancing ikan daripada mancing emosi ya. Waduh, kita taruh sini untuk membakar ikan, mantap. Dan saatnya kita mancing guys, mancing di tengah laut ya. Waduh, codfish ya, bukan sih, butterfly fish. Ya, semoga aja gue bisa mendapatkan ikan asin ya di sini. Waduh, ikan asin kan harus dijemur dulu ya. Harus dijemur, harus diberi garam dan dijemur agar bisa asin dan awet ya guys. Iya, waduh. Dan gue tadi dapat apa, codfish atau entah ya apa? Oh, codfish. Mantap, lumayan dapat codfish. Kita mancing lagi guys. Iya, syukur-syukur kalau dapat hiu ya. Waduh, iya gak syukur sih, ya tenggelam ya.
mungkin papan yang gua naikin bisa tenggelam karena hiu ya, waduh. Karena hiu bobotnya juga berat kan. Waduh waduh. Gua ngambil box itu pula. Ya apa ini? Apa ini? Kok sulit amat? Waduh waduh, sulit sih, waduh waduh. Mengendalikan ikan. Waduh. Waduh. Dapat. Oke, dapat nyonya pop guys gua. Mantap. Kalau gue dapat pohon pop ya mantap sih. Bisa gue jadiin temen di sini, tapi pohon pop gak bisa dong di daratan ya. Gak bisa di darat guys. Jadi dia harus ada air agar bisa hidup. Dan SpongeBob itu kartun guys, yang sangat berbeda dengan game ini ya, waduh. Meskipun sama-sama bertemakan laut ya. SpongeBob di dasar laut dan gua di permukaan laut ya. Jauh sekali. Oke. Mantap, gue mendapatkan box lagi. Dan gue akan bakar ikan dulu guys. Bakar ikan. Gue tadi punya codfish ya, codfish. Kita bakar codfish duluan dan boom. Menyala. Oke, kita wow. Kita cari air dan oke, mantap. Gue mendapatkan level baru. Ya kok level sih? Mendapatkan ayolah. Mendapatkan resep baru untuk mengcrafting sesuatu. Ntar gue lihat apa yang bisa gue crafting ya. Mungkin gue membutuhkan ini juga ya, spear untuk melindungi diri dari hiu guys. Nah itu dia itu hiunya guys, itu lu tahu kan, itu yang bergerak-gerak gitu, itu hiu guys. Kalau gue palu gimana ya, serem juga. Di papanya kecil dikelilingi sama hiu. Waduh. Dan kita bisa membuat sailing wall dan window alias jendela. Mungkin ya nanti aja. Gue ingin ngeluting santuy dulu dan sedikit lagi bisa hancur guys gua karena udah merah tuh guys kondisinya sekarang. Dan bahayanya lagi ya. Enggak ada loot terdekat ini. Lootnya jauh-jauh semua ya. Kalau gua maksain mungkin enggak bisa ya, tapi entah, kita coba aja. Oke, ayo 1-2. Mantap, bisa sih guys. Waduh, talinya panjang sih. Kita ambil dan kita makan guys, makan ikan. Kalau terpesan gimana makannya? Loh kok karakter gue gini ya, waduh. Gak pakai pakaian ya, cuman celana dalam ya. Wah, ini orangnya hebat sih ya. Kalau ada orang kayak gini hebat sih. Oke, kita buat hook on the rope. Dan ya sekarang gue masih level 6 dan inventory gue masih ya lumayan sih, lumayan banyak. Kalau dibela dikit gak terlalu dikit, kalau dibela banyak juga belum banyak ya. Oke mantap. Dan apa yang harus gue crafting lagi ya? Gue ingin sih guys membuat rumah yang indah gitu, waduh. Tapi gimana ya caranya? Mungkin kita bisa bangun lagi di sini ya. Tunggu dulu. Mungkin bisa lah ya. Oke. Waduh kurang dong. Kita butuh tali guys untuk membangun floor. Apa ini, lantai ya, lantai. Oke, dan kita mungkin akan membangun ini guys, watermaker lagi. Maker juga. Lalu kita tambahkan fireplace di sini. Oke, jadi kita mendapatkan double ya, double fireplace dan double watermaker. Kita menimba dan kita ambilnya air di papan ya, waduh. Ya karena ini game guys, ini game, maklum lah kalau game. Dan di sini, oke mantap. Kita beri apa bahan bakar untuk membakar api. Kok api dibakar sih? Untuk membakar air, bukan air juga sih, untuk mengapa ya? Untuk mendidihkan air ya. Waduh, itu dia yang benar. Oke mantap. Kita minum aja. Tetap taruh sini dan ya, lootnya mendekat guys. Oke mantap. Oh, terima kasih loot, sudah mau mampir ke papan gua ya, papan sempit yang kecil ini ya. Waduh. Ya, ini berapa jangka udah mencapai ujung ini guys. Waduh.
Ya oke lah guys, mungkin segini aja video untuk episode kali ini. Endingnya gimana ya? Nggak bisa. Oke guys, segini aja video untuk episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.